Bagi sebagian orang, arsip selalu dikaitkan dengan hal kuno dan membosankan. Padahal arsip punya peran sangat penting. Tak hanya mengabadikan peristiwa di suatu masa, tetapi arsip juga menjadi penggalan sejarah itu sendiri. Arsip berperan dalam pembuatan sebuah karya, mulai dari karya jurnalistik, ilmiah, hingga seni seperti sastra dan film. Arsip itu tuh bagian dari integritas penulis ya, mau penulis skenario, novel, komik, apapun, riset itu sangat dibutuhkan. Macam-macam dari arsip, observasi, wawancara, ya sama kerjanya sama lah seperti wartawan gitu. Namun tak banyak yang sadar tentang peran arsip sebagai sumber data. Kondisi inilah yang membuat jaringan arsip budaya dan Indonesia Visual Art Archive menggelar diskusi tentang bagaimana memanfaatkan arsip dalam sebuah karya. Arsip ini kan semacam bukti-bukti sejarah ya, dalam artian kayak tadi juga sudah dibahas di diskusi gitu, bagaimana misalkan orang mau membuat karya misalkan entah itu fiksi atau novel atau film atau apapun gitu, yang memang mau menceritakan tentang bagian katakanlah sejarah tertentu atau fakta tertentu, itu kan diperlukan riset dan penelitian untuk mengecek, untuk memeriksa faktanya, atau misalkan arsip itu yang justru juga menjadi bagian penting dari cerita misalkan kayak gitu. Jadi ya memang buat kami penting sekali. Arsip lebih dari sekedar kertas lusuh atau video buram. Karya-karya yang dihasilkan saat ini pun sebenarnya merupakan bagian dari arsip besar perjalanan peradaban manusia.